Raya Bogor. Jadi memang untuk sekarang itu aplikasi
kasihan publik itu sudah sangat dibatasi. Ini kaitannya itu dengan isu security, itu sudah pasti Pak. Terus digital, info KMP, kalau yang masih saya ikut-ikut pengelolaannya gitu Pak ya, ini memang konsepnya itu saya pengennya semuanya publik gitu. Untuk sebenarnya fleksibilitas operasional, itu pasti. Tapi ternyata ada isu yang lebih besar gitu ya. Yang pertama, kalau digital itu mayoritas itu alih daya Pak. Jadi user itu bagian eksternal, non SSO dan lain-lain gitu ya. Artinya ada sehingga masing-masing UMT itu dapat mengetahui kecepatan menanggapi pengaduan gangguan yang ada di unitnya seperti itu. Karena selama ini pada saat teman-teman TNI melakukan verifikasi itu cuma muncul satu, yaitu yang akan diverifikasi itu saja gitu. Nah pada saat dia tampilkan sulit untuk bisa terlihat di UMT-UMT-nya gitu. Nah sekalipun dia itu di wilayah pengesahannya atau verifikasinya, mohon agar bisa ditampilkan juga per UMT seperti itu Pak. Nah sama itu permohonan dari kita. Dan terima kasih juga untuk aplikasi Info TMP ini sangat membantu kami, yang sebelumnya dari manual Excel ini bisa jadi lebih cepat di sisi kami. Terima kasih Pak aplikasi ini. Satu nilai gitu ya. Satu nilai dan nilai tertinggi, dan itu per UMT ya. Sebenarnya gini, konsep awalnya kita bagi dua. Ada yang kompensasi, ada yang tidak dapat indikator yang non-kompensasi gitu ya. Kalau kompensasi, kebetulan sekali sistem itu udah ada gitu, udah ada, makanya namanya diverifikasi. Saya akan verifikasi unit. Ada 6 indikator yang terdampak kompensasi, dan itu semuanya dikelola oleh sistem, udah matcher. Yang pertama, lama gangguan, jumlah gangguan, PB, PD, koreksi, dan salah baca. Dan kebetulan semuanya sudah ada. Tinggal dibagi dua, bidang niaga dan bidang distribusi. Nah, lalu ke Polres sendiri. Ada suara. Baik, terima kasih, mohon maaf dengan tetap kurang berkenan. Saya jadi berikut juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Ya, Bapak Ibu, di sampaikan kepada Bapak Ibu semua ini semangat untuk kepentingan PLN, tidak ada terkait dengan industri ataupun tadi. Selamat menikmati sisa waktu sampai dengan pulang besok. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi di evaluasi triwulan 2 di Bali. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Jawa Barat khususnya P3 Bogor yang lagi-lagi sudah membantu terselenggaranya acara ini. Sampaikan untuk manajemen